diskusi dengan Pak Udin. Pak Udin direpot oleh teman saya, Pak Sugawa. Begitu Pak Udin, kalau Pak Sugawa ini dia yang buat-buat radio nih. Dia yang buat-buat radio untuk di Alfamart. Juga dia yang buat booster, terus buat counter beam dan antena. Begitu Pak Udin ganti. Coba jeleh jap Pak Wei. Nu yang ada di dalam rumah, di dalam garasi. Saya sudah tahu ni, saya mengikuti YouTube beliau, Facebook beliau. Oh, saya dengar YouTube lah. Produknya, suaranya bagus tu. Mungkin ada rezekinya, ingin cuba tu mencari satu ataupun dua barang produk beliau. Yang saya monitor di YouTube serta Facebook tu. Rezeki saya malam ni, Wijaya bertemu. Oh Mudin, Om Mudin masih bisa dengar saya masih di mobile ini tapi sudah masuk rumah begitu parkir ganti. Oh ya Om, Om Udin ya, saya sudah masuk ini masuk rumah. Tadi kan di jalan tadi. Sekarang saya sudah parkir masuk rumah. Ini saya syuting ini mau tak kasih di YouTube gitu ganti. Raja, saudaraku Om Sugawa di Pasar Bali. Saya pun mengikut juga nih Om. Om punya YouTube di Facebook, berbagai produk-produk yang dihasilkan bagus juga Om. Saya senang hati bertemu Om Sugawa di malam hari ini, bisa senang ni. Dapat juga akhirnya bertemu dengan Sifu, kalau Malaysia panggil Sifu, ganti. Oh ya om, masih bisa kita komunikasi meskipun saya sudah masuk rumah ini. Dalam garasi, komunikasi dengan Om Udin Malaysia. Begitu, Om Udin ya, Om Udin. Gitu, ini saya syuting ini nanti tak kasih di YouTube biar ada konten begitu. Nanti bisa lihat di YouTube begitu Om Udin ganti. Raja, terima kasih tu ada informasinya saudaraku Om Sugawa. Nanti saya cuba mencari di YouTube-nya. Mudah-mudahan ada kita bertemu tu Om Sugawa ganti. Oh ya, kalau boleh tahu pakai perangkat apa nih Om Udin? Saya pakai Sentronic dengan anten mobil rakitan begitu. Om Udin itu pakai perangkat apa ini sehingga bagus diterima di Denpasar begitu ganti? Raja tu, Om Sugawa, saya menggunakan perangkat rakitnya Ranger FFC model 966 keluaran Ranger Malaysia. Dan menggunakan antena ring O lebih kurang 1 pita pae bersamaan 20 kaki begitu saudaraku, ganti. Oh antena CB ya, antena CB Ranger ya, gitu ya. Kalau saya pakai CB Sentronic, CB model lama Sentronic dulu diproduksi di Bandung, Indonesia begitu oleh PT Inti perusahaannya namanya. Ini saya pakai ini gitu baru sembuh ini dulu beli rusak sudah bisa dipakai gitu Bapak Udin, Tuan Udin di Malaysia ganti. Raja tu informasinya tu terima dengan bagus sekali tu. Bagus juga ni saya terima sekiranya walaupun di dalam rumah ni Om Sugawa. Tapi saya dapat terima dengan bagus juga ni walaupun sekiranya rendah. Oh ya. Oke Om Udin, ini videonya sudah sekitar 4 menit lebih ini. Gitu, saya mau turun dulu dari mobil. Begitu, silakan dilanjut dengan tetangga saya Om Wijaya. Nanti videonya saya posting di YouTube. Begitu, silakan disimak di YouTube. Begitu, terima kasih banyak saudaraku. Bapak Tuan Udin di Malaysia. Namaku Ketut Sugawa. Standby. Oke, Om.
Oke Om, terima kasih sudah nonton video saya. Saya sudahin dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oh, ini saya pakai itu antenanya, antena rakitan ya. Antena rakitan 27 sudah bisa tembus ke Malaysia. Dari tadi saya di jalan karena tidak bisa syuting ya. Pakai pegang setir, syuting tidak bisa, akhirnya saya berhentiin dulu mobilnya, dan pas nyampe rumah ini masih bisa nih dengan Malaysia. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, bye bye.